sini kita nak buat tapak semayan untuk bibit-bibit. Untuk bibit buat sedikit modification. Tak nak benih hitam dulu. Lepas tu nanti kita bubuh apa net warna hijau atas ni. So nampak dia berpan tu ada lagu tua sikit. So ini ialah akan menjadi kawasan tapak semayan. Kita upgrade sikit-sikit lah, beransur-ansur, step by step, satu per satu. Okey, itu dulu. Nanti kita tengok hasilnya. Tak sampai kat ujung, tapi letak anak pokok lah kat sini. Tak boleh sebarang masuk. Itu je. Ini tempat semayan sebab buat macam ni pokok kan. Memang menjadi. Cantik dah. Anak cili, anak apa memang jadilah. Nak tunggu pokok durian, hasil dia lambat lagi. Jadi kita buatlah yang boleh datangkan hasil. Hari-hari kita datang kebun. Sekarang ni kita datang kebun balik, bawa balik pucuk ubi, bawa balik keledek, kacang panjang, apa lagi? Terung. Banyak yang hari-hari ada, kan? So kita bukan saja tanam durian, tapi apa saja tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran yang boleh kita tanam celah-celah tu sementara nak tunggu pokok besar. So kita manfaatkan sepenuhnya. Yang ini kita buat persiapan untuk menyambut rock melon yang ditanam. Ha. Itu dia. Melintang. Okey. Ni nak tanam rock melon. Kobun dan ni semua ditanam . Apa yang boleh kita tanam, insya-Allah. Mudah-mudahan berbudi pada tanah. Dapatlah kita tuai hasil. Okey. Nah, ini kacang tanah. Dah banyak dah tumbuh ni. Ha. Rock melon baru saja dipindahkan. Bersebelahan dengan rambutan budak sekolah. Kerja-kerja pemasangan para-para rock melon. Mudah-mudahan kita dapat menuai hasilnya dalam waktu yang terdekat, insya-Allah.